Berkonsepkan pelancongan berasaskan pembelajaran luar bilik darjah, KLB Garden dilihat sebagai pusat pelancongan yang sesuai untuk dikunjungi seisi keluarga untuk meneroka keindahan flora dan fauna. Terletak kira-kira 42 km dari Pasar Serian, KLB Garden diyakini mampu memacu sektor pelancongan di Tebeduk susulan lokasi yang strategik di antara sempadan Malaysia-Indonesia. Kita ikuti laporan yang disediakan Fabrice James. Berkongsi cerita, pengusaha KLB Garden Clifford Kueh memaklumkan taman itu dibina untuk merealisasikan impian mendiang datuknya yang mahu membangunkan sebuah pusat pelancongan berkonsepkan pendidikan. Selain itu, ia diharap dapat menghidupkan lagi Pekan Tebeduk dengan menarik lebih ramai pengunjung datang ke Tebeduk kerana potensinya dalam sektor pelancongan. Pengunjung boleh datang bersama family untuk family road trip. Murid-murid sekolah boleh datang untuk lawatan sekolah sambil belajar. Dan ini semua tolong mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan Tebeduk, menyumbang kepada ekonomi dan juga memakmurkan Tebeduk. So, sudah beberapa generasi keluarga kami tinggal di Tebeduk. We love Tebeduk and we love the people here. Lebih-lebih lagi, Tebeduk merupakan satu pekan sempadan yang berada di tengah antara Kuching Sarawak dan juga Pontianak Kalimantan. So, saya rasa kami mempunyai lokasi yang baik untuk menarik pengunjung dari kedua-dua tempat, iaitu dari Sarawak dan Kalimantan. KLB Garden ini terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya mini zoo yang menempatkan pelbagai spesies burung dan juga haiwan-haiwan lain termasuk beruang matahari, musang, kambing dan juga rusa. Dan pengunjung yang datang ke sini boleh belajar fakta-fakta menarik tentang haiwan tersebut. Terdapat juga Taman Periuk Kera yang menempatkan pelbagai spesies tumbuhan dan tanaman seperti periuk kera, bunga orkid dan pelbagai jenis-jenis bunga yang lain. Dan apa yang menariknya, di sini terdapat pokok lada dan pokok kopi di mana pengunjung yang datang ke sini boleh belajar bagaimana kopi dan lada itu dihasilkan. Terdapat juga tapak untuk penghasilan madu kelulut ada di sini. Aktiviti yang menarik juga ada seperti paddle boating, swimming pool, bicycle, bumper car dan lain-lain. Untuk pengunjung yang berminat untuk bermalam, mereka juga boleh bermalam di KLB cabin ataupun camping dan barbecue bersama keluarga dan kawan-kawan. Rata-rata pengunjung menyifatkan KLB Garden merupakan lokasi yang amat sesuai dikunjungi, terutamanya buat seisi keluarga. A lot of thing to play lah. Animal also have a lot. Very nice for family. Pelbagai haiwan boleh tengok-tengok. Ada yang itu pokok-pokok bunga-bunga semua. Yang paling best ada banyak aktiviti untuk budak-budak lah. Macam kereta bom-bom tu sama ini bot. Meskipun terletak jauh daripada pusat Bandaraya Kuching, namun KLB Garden sentiasa menerima pengunjung dalam jumlah yang ramai. Misalnya pada musim cuti sekolah, KLB Garden menerima lebih kurang 1,000 pengunjung setiap hari. Hal ini demikian kerana KLB menawarkan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik berkonsepkan pelancongan dan juga pendidikan. Dan sekaligus ianya menarik ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka menerokai KLB Garden ini. Laporan Fabrice James dan juru kamera Zain Zarfan melaporkan untuk TVS Kuching.